mana? Ha? Minta tim mana? Sini. Sendiri. Zul sendiri. Okey, hmm. Nanti kalau bila sebelum anda doa tu, anda offer. Okey. Sebelum tu? Sebelum anda doa. Sebelum. Maknanya kalau masa anda start doa tu, anda off. Okey. Eh, boleh. Boleh. Kuat betul kipas ni. Jangan ada yang terbang sudah. InsyaAllah. Boleh? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Tuan Imam Altan Kuasi Masjid, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam yang bahagia ini, kita dapat sama-sama berikan kelapangan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat ibu sampai ke sini. Rupa-rupanya saya pernah sampai di sini. Rupa-rupanya. Kerana saya pun tak ingat. Tapi satu masa dulu lah, lama dah tu. Lama. Ni pun nampak kapet ada lain-lain ni. Ada biru cahaya, ada biru pekat. Saya tanya dengan imam tadi, bang, kali yang biru pekat ni laut dalam menggeli. Tuan-tuan sekalian, sekiranya malam ni kita nak cerita Isra' Mi'raj lah, ya? Sekiranya. Dan saya ingat Isra' Mi'raj ini tuan-tuan pun tahu dah, kerana bukan kali pertama kita bercerita Isra' Mi'raj. Setiap tahun orang bercerita Isra' Mi'raj. Kadang-kadang ada sesiah masjid, bila sampai musim Isra' Mi'raj ni, khususnya dalam bulan Rejab, kadang setiap ustaz yang datang dia akan menyentuh berkaitan Isra' dan Mi'raj. Jadi saya ingat macam yang sudah-sudahlah tuan-tuan Isra Mi'raj ni. Itu je lah kita punya ceramah. Apa saya nak ceramahkan lagi? Kerana memang itulah dia Isra Mi'raj. Bukan Isra Mi'raj ni tiap tahun Nabi berubah tempat. Tak ada. Tempat yang sama. Cuma barangkali kita nak mengambil ibrah. Kita nak mempelajari sesuatu daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Di antara yang disebut oleh para ulama apabila menyentuh peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada banyak sudut pandang yang diberi oleh para ulama, antaranya Doktor almarhum
Dr. Muhammad Abu Faris, saya ingat meninggallah, seorang ulama di Jordan. Dia menulis sebuah buku berkaitan Isra Mi'raj. Dia menguraikan Isra Mi'raj itu dari sudut pandang kaitannya dengan Baitul Maqdis. Sebagian ulama menuliskan Isra dan Mi'raj, mereka menyebutkan Isra Mi'raj dari sudut pandang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah tuan-tuan, itu sebahagian saja. Saya nak nyatakan bahawa ada begitu banyak sudut pandang yang dibawa oleh para ulama. Jadi malam ni mungkin kita nak tengok satu je. Di antara lain yang disebut oleh para ulama apabila menyebut peristiwa Isra dan Mi'raj ialah berkaitan dengan soal keimanan. Kerana sebab itu jelas bila mana Nabi SAW pada pagi itu bersama dengan masyarakat, dan kemudian baginda Rasul SAW ketika itu ditanyakan oleh Abu Lahab tentang kejadian yang berlaku kepada baginda Rasul SAW. Tetapi pertanyaan itu sebenarnya nada mengejek baginda Rasul SAW, sehingga ringkasnya bila diceritakan kepada masyarakat ketika itu, ramai yang ketika itu iman mereka rosak dengan peristiwa yang besar yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Tidak kurang juga peristiwa Isra Mi'raj ini menzahirkan susuk keimanan yang kukuh ketika itu. Sebagaimana yang masyhur kita diperdengarkan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga gelaran As-Siddiq itu dipelurihi oleh Sayyidina Abu Bakar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana mengiyakan apa sahaja yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuklah peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebab itu malam ni tuan-tuan, kita nak cerita sikit soal keimanan, yang mana kita sekarang ni berada pada zaman yang mencabar. Ini bukan zaman main-main. Ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang akhir zaman, dan hari ni orang dah cerita banyak tentang akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman tu cukup jelas hari ni di depan kita. Tuan-tuan lihat saja peperangan yang berlaku hari ini tidak pernah susut, bahkan bertambah. Jadi antara tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak berlakunya peperangan. Hari ini kita baca dalam media sosial soal penzinaan. Jadi antara tanda-tanda, kalau kita baca dalam sebuah tesis master yang ditulis oleh seorang pelajar Mesir di Al-Azhar, dipanggil Nubuwwatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita terjemahkan kita boleh kata ramalan-ramalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tak padan pula nak sebut ramalan, macam nombor ekor pula. Dia nombor ekor panggil nombor ramalan. Tetapi nak menggambarkan suatu peristiwa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh melihat dengan nubuah baginda. Maksudnya dengan kerana Rasul SAW diutus menjadi Rasul, maka Allah memberikan satu kelebihan dengan dia panggil pandangan nubuah, pandangan kenabian baginda Rasul SAW. Baginda diperlihatkan tentang atau diberitahu tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sesudah daripada kewafatan baginda Rasul SAW. Antaranya tentang peristiwa Rom dikalahkan. Walaupun Rom ni ketika itu kuat, terkenal dengan tamadun Rom ini, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, ketika mana Nabi SAW diutuskan di semenanjung tanah Arab, ketika itu orang Arab ni bukan teruk sangat, tapi dia dikelilingi dengan tamadun-tamadun yang hebat, antaranya tamadun Rom yang terkenal dengan kekuatan ketenteraan. Lepas itu ni barat ni lama dah, bukan baru sekarang tuan-tuan. Kita tengok dia duk perang sama-sama dia, kan? Blok komunis
dengan blok barat hari ni. Yang jadi ni tak panggil kambing hitam tuan, kambing bagi kita makan. Ni panggil apa? Tak panggil benda lah. Kalau kambing hitam, tak jadi tak? So, kambing tu bagi kita makan belakang. Nak panggil apa hari ni? Dia panggil yang jadi badut sarkas ni. Kan? Badut sarkas ni. Kan? Maknanya macam mainan. Siapa? Sedara-sedara kita yang berada di Syria. Yang seorang kata sana ada simpan apa nama tu? Gas. Apa nama bom ke? Dia panggil gas. Ya. Yeah? Gas sirin ataupun gas saraf yang berbahaya. Maka askar pun pergi bom sana, keluarlah gas saraf tadi, akhirnya mati ramai orang kerana dia orang simpan. Kata dia. Dia buat macam tu je. Dia buat main gitu. Yang ini pula kata kau orang dah melampau. Pegang dia orang ni dengan gas saraf. Apa dia buat? Dia pula hantar hampir 40 biji tomahawk. Tomahawk ni bukan macam mercun roket. Bukan mercun roket, tak apa, jatuh sekali pun kalau paling tidak terbakar je lah. Kalau teruk, no. Ni tomahawk ni tuan-tuan, peluru berpandu daripada laut ke darat melalui kapal perang dia. Dia buat bahan mainan. Ini bukan perkara pelik. Sebab tu kita hari ni umat Islam jangan terperanjat. Ramai orang terperanjat. Ya Allah Ustaz, apa hal? Kenapa terperanjat? Ini benar-benar akhir zaman. Ini akhir zaman. Sebab tu kita tengok saudara-saudara kita yang berada di Syria. Tuan-tuan, sekurang-kurang mereka telah melalui, kita tak tahu apa yang kita lalui. Mereka telah melalui, kita tak tahu apakah tanda akhir zaman yang akan kita lalui. Sehingga kan disebut bahawa apabila berlaku hari ini perseteruan di antara barat dengan blok komunis, mengesahkan lagi dipanggil bumi Syam akan dijadikan sebagai Malhamah Kubra ataupun tempat sembelihan beramai-ramai. Bagaimana yang digambarkan di akhir zaman yang akan berlaku kepada Syam. Allahuakbar. Saya tak pandai sangat tuan-tuan nak meneka-neka, tapi dalam kitab yang disebut tentang nubuwwat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kajian thesis master tentang apa yang berlaku di akhir zaman, dan inilah yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan, kita berada pada zaman yang mencabar. Banyak orang memikirkan soal ekonomi yang mencabar. Okay? Ekonomi mencabar. Jadi orang fikir ekonomi mencabar. Tapi hakikat dia, zaman ini ialah zaman yang mencabar soal keimanan kita sebagai seorang Muslim. Ada banyak hadis-hadis yang menceritakan soal ini. Dan malam ini bila kita nak cerita tentang Isra' Mi'raj, saya rasa tak payah ceritalah Nabi naik buruk. Buruk sejauh mata memandang, tuan-tuan. Itu bagi anak-anak kita yang dah jadua lah. Walaupun kat tuan-tuan ni, patut kuliah maghrib jadi kuliah isyak, bincang tu juga, koman lah. Faham ke tak? Ni peringkat tuan-tuan ni, peringkat yang kuliah maghrib jadi kuliah isyak, tuan-tuan tak balik-balik juga. Maknanya saya ingat peringkat ni bukan nak bincang tu lagi dah. Sebab tu yang kita nak bincang adalah soal bagaimana keimanan kita di akhir zaman ni. Cabaran. Saya kata jangan rasa pelik. Kenapa? Kerana Quran dah sebut. Kadang-kadang orang pelik tengok, ya Allah takutnya apa benda yang berlaku ni. Tak pernah jumpa ke ayat Quran yang menyatakan tentang bagaimana perseteruan ini akan terus berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah Baqarah. Ayat berapa tuan-tuan tanya imam lah. Saya imam apa semua. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Selama-lama Yahudi dan Nasrani tidak akan reda kepada kamu, wahai Muhammad. Never ever forever. Understand? Saya minta maaf tuan-tuan, malam ada sikit cekak putih lah. Lagi-lagi kalau lepas isyak punya ceramah. Boleh kak ya? Faham ya? Kalau tak faham bagi tahu, saya akan buat terjemahan dia. Itu je lah pun. Selama-lamanya
Quran beritahu tak? Walaupun ayat itu disebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau Nabi SAW tidak diridai, apalagi umat yang mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka tak nak Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah itu kepada umat ini. Maka apabila umat ini menerima risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kita nak sebut bahasa ini? Apa sebut bahasa ini? Be prepared. Dia mengarut dan dia cakap orang putih. Be prepared. Maknanya apa? Tuan-tuan, simpang depan tu nak turun bawah tu, tadi ada orang kuik lubang. Tapi saya ingat dia tak letak kon tu. So tuan-tuan nak balik kejap lagi, tu turun bukit. Mungkin tak perasan. Apa tuan-tuan nak buat? Ni analogi, contoh. Tuan-tuan janganlah beri non-dengarnya. Dia duk mikir lubang kat mana pula. Aku lalu tadi tak ada. Payah betul. Analogi. Apa tuan-tuan nak buat? Dah dibagitahu lah. Turun bukit tu ada lubang, ruang kuih. Tapi tak letak kun, tanda. So apa nak buat? Hati-hati lah. Ini realiti dia. Jangan terperanjat. Tiba-tiba masuk dalam lubang tadi. Eh apa hal ni? Apa hal? Lubang apa ni? Apa ni? Gitu. So, tuan-tuan, this is the time. Ini masih. Yes. Yes pula dah. Ya. Yeah. Quran sebut lama dah. Ini bukan baru. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni macam-macam liberalism, apa zem-zem keluar semua. Masuk dalam sok kapur begitu, Tuhan getaran. Macam-macam, getaran jiwa lama dah. Tuan-tuan terpanjat ke? Tak. Tuan-tuan, ini part of daripada babak-babak akhir yang digambarkan daripada Al-Quran. Banyak lagi yang kita tengok, tanda-tanda kiamat. Yang ada, cuma tanda besar belum lagi. Keluarnya Dajjal, keluarnya Dabbah. Binatang yang akan keluar bagi tahu hadza mu'min wa hadza kafir. Ya Allah sebut surah An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim. Allah sebut bila kami tetapkan perkataan kata mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardh. Kami keluarkan satu binatang di atas muka bumi ini. Macam-macam tafsiran, Allahu a'lam. Cuma tanda kiamat besar. Turunnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Allah Isa AS, ini semua tanda besar. Tapi kita bukan nak cerita itu hari ini tuan-tuan. Kita nak cerita soal iman. Iman ni benda yang tuan-tuan dinilai pada manusia ni iman. Nilai pada manusia iman. Iman. Sebab itu kalau kita letakkan pada nombor, letakkan pada nombor, kita letak nombor 1000. 1000 ada berapa nombor? Temen nombor pula dah malam ni. Ustaz ni ceramah surat merah suka sama pasal nombor ni, matematik ke apa? 1000 ada 4 nombor. 1 nombor 1 kan. Nombor 1 ada 1. Nombor kosong, nombor kosong bagi nombor ke? Ha? Digit. Macam bahasa pusuratan pula lah nampak ni. Kak, boleh faham ke tidak ni? Ha? Menong aja makcik tu. Tuan-tuan, ada 4 nombor ni. 100 kosong, tuan tak? Jadi 1000. Jadi ada 4 digit lah. 4 nombor tu. Nombor 1, nombor kosong, nombor kosong, nombor kosong. Kalau kita letak analogi nombor ni tuan-tuan, iman yang nombor 1. Nombor 1 tu iman. Yang kosong ni tuan-tuan letaklah apa-apa. Tuan pakar apa? Engineer. Okey, engineer. Lagi apa? Cerdik. UPSR 6A PT3. Ha? Alah, A SPM 12A ada
betul eh? Hantam dia sangat 12 eh. Lagi apa? 4 plat. Apa lagi? Tunggal letaklah. Cerdik. Itu kosong. Lagi apa? Handsome. Kaya. Letak. Tuan-tuan nambahlah sampai kesudah. Cukuplah tuan-tuan. Tak biar kita ngira nombor sampai kesudah malam ni. Tuan-tuan, yang ada ni semua, kalau kita buang satulah sifat kaya tu, dia jadi daripada 1000 jadi 100. Ada nilai lagi tak? Ada nilai. Buanglah tadi sifat cerdik tu, tinggal 10. 10 ada nilai tak? Ada. Buanglah lagi sebab apa tadi disebut? Dah tak ingat pula dah. Genius tu buang. Sijil banyak. Buang. Ada nilai lagi tak? Ada. Kurang-kurang satu. Tapi tuan-tuan, buang satu nilai yang nombor satu, tuan-tuan letaklah belakang tu berapa kosong tuan-tuan nak letak. Berapa nilai dia? Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Saya ni tuan-tuan, sebenarnya letih pun ya juga. Saya bertolak pagi tadi. Bekuang daripada rumah dari Kuala Lumpur pagi tadi pukul 3 tuan. Non-stop. Sampai sini subuh, sampai di air hitam. Saya buat khusus umrah pagi tadi di air hitam. Terus sambung dengan tazkirah Jumaat. Saya pergi pejabat saya di Muar. Terus datang ke sini, terus sambung. Sempat duduk situ. Imam kata, "Ustaz, duduk bertenang sini saja." Saya ingat bertenang kot dia bagi buah ke, ada kopi ke apa. Memang dia suruh bertenang betul. Jadi saya bertafakur je lah dalam tu tadi tuan-tuan. Tu ustaz. Jadi tengah-tengah ceramah ni tengok muka tuan-tuan, tiba-tiba jadi lapar pula. Okey kan, cakap tu terang aje. Kan? Jadi ceramah tak panjang lah tuan-tuan. Sebab ceramah dan lapar ni makruh hukum dia. Tuan-tuan. Mana saya cerita tadi pun tak ingat dah. Nilai. So tu iman ni. Sebab tu tak ada makna orang yang kaya kalau imannya dia ada. Tak ada makna kalau dia cerdik. Hari ni tuan-tuan, kalau iman tak ada, tak ada makna dia ada sijil yang banyak. Sebab tu hari ni doktor tak ada iman, apa jadi? Habis. Cerdik di universiti, belajar tentang undang-undang ni, cerita benar. Saya dah sebut nama universiti lah. Cerita pasal undang-undang. Menjelang dia graduate dua kali gugur anak. Dia belajar undang-undang, dia belajar undang-undang Islam, dia gugur anak dua kali sementara graduate. Ini cerita benar. Kita nak kata apa? Ini zaman tuan-tuan. Dia panggil mulkan jabriyah. Zaman yang mencengkam. Zaman bukan mencekam, zaman yang mengikat kita. We have no choice. Kita tak ada pilihan melainkan hari ini kita melihat balik soal iman. Sebab itu hari ini yang menjadi nilai pada kehidupan kita adalah soal iman. Ini soal yang berlaku pada zaman Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini yang Allah sebutkan dalam Surah Al-Isra ayat yang mula-mula. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah cerita jelas dalam ayat. Allah nak menunjukkan kekuasaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nak melihat siapa yang nak beriman. Betul hari ni tuan-tuan, kita bercerita soal iman. Memanglah soal iman ni dalam kitab Mukhtasar Mufid Syarah li Jawharatit Tauhid, dia kata apa? Iman ni sifatnya, iman kita ni yazid wa yanqus, up and down. Betul tak? up down 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 down
lebih down daripada up. Sebab itu hari ini bila cerita soal iman manusia macam itu, kita tak sama macam iman malaikat. Yazidu wala yang yazidu, kata disebutkan iman malaikat ni menaik, la yazidu wala yankus, dia mintik. Maknanya apa? La ya'sunallah, dia tidak ingkar pada perintah Allah. Apa yang Allah suruh dia buat, apa Allah larang, dia tidak tinggal. Iman para nabi disebutkan yazidu wala yankus, jasa bertambah. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tengok beramal setiasa. Infak baginda bukan on off, terus. Solat baginda bukan sekejap ada sekejap tak ada, terus. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu iman kita tuan-tuan naik dan turun, naik turun, naik turun. Apatah lagi dalam keadaan zaman ini yang kita risau. Sebab itu tidak ada hari ini pilihan lain dalam kita nak mendepani zaman hari ini melainkan dengan iman. Tak ada pilihan. Dan iman ini tuan-tuan, kita sedia malu soal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman soal keyakinan, soal penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu soal iman. Soal bagaimana kita meyakini apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu iman. Sebab itu bila Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tinggalkan hari ini dua perkara, kalau kau pegang sungguh-sungguh kau takkan sesat. Ini soal iman. Lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah sunnatan nabi, riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Maknanya apa? Maknanya hari ini soal iman. Baik iman seorang bapa, baik iman seorang isteri, baik iman seorang ibu, baik iman seorang anak, baik iman seorang pekerja hari ini. Baik itu orang yang cerdik tuan-tuan, hari ini dia melihat iman ini sesuatu yang penting. Kita kena melihat, kita kena melihat hari ini dengan pandangan dipanggil basirah. Kalau kita sekadar melihat dengan pandangan zahir, kita rasa alah, ustaz yang penting hari ini soal makan. Hari ini apa yang kita lihat hari ini banyak wang, tak cukup makan. Hari ini masalah kemiskinan. Itu kita melihat dari soal, dari soal pandangan zahir. Bukan kita nafikan tuan-tuan, tak. Tapi tuan-tuan percaya tak? Kata Rasulullah SAW, la yasriqus sariq. Betul? Tidak mencuri orang yang mencuri, hina yasriq wahuwa mu'min. Ketika dia mencuri, dia seorang beriman. Impossible, kata Rasulullah SAW, impossible. Wala yazni zani, hina yazni wahuwa mu'min. Takkan berzina orang berzina, ketika dia berzina, dia beriman. Lihatlah kisah yang tiga orang masuk dalam gua. Kan? Dia, apa kata orang tu, berteduh. Kan? Berteduh. Kemudian, tadi Allah Ta'ala, gua tu ditutup dengan batu. Tak boleh buka. Ada masa-masa fikir, macam mana cara kita nak keluar? Ada yang cadangan. Ginilah, kita tawasul dengan amal soleh kita. Apa yang kau buat, kau buat apa, kau buat apa. Ini tiga orang. Ringkas cerita tuan-tuan. Yang seorang cerita pasal mak dia, yang seorang cerita pasal amanah dia, pasal dia seorang bos, dia punya pekerja, pekerja berhenti, tak tahu entah ke mana. Tiba-tiba datang, nak dia punya gaji. Tadi bos tadi, dia punya gaji, dibelikannya kambing, kambing beranak pinak daripada hasil tadi. Dah jadi ramai kambing daripada orang. Tiba-tiba dia datang, minta. Bos kata, ni semua gaji kau. Semua dia bawa balik, kambing semua dia bawa. Taik kambing dia ditinggal. Seorang lagi dia kata apa? Seorang lagi
Saya kata apa bang? Satu ketika aku pernah hampir berzina, ya Allah, dengan seorang wanita. Aku ketika itu aku dengan dia sudah tidak ada lagi yang menghalang kami. Maknanya tak ada menghalang tu, dah tak ada pakaian dah lah. Tapi ketika itu tiba-tiba aku teringatkan engkau dan aku takut kepada engkau. Aku tinggalkan perempuan itu kerana engkau. Macam kalau kita, kalau kita tak payah kalau lah, agak-agak tuan-tuan macam ni, agak-agak je, jangan kalau kita, agak-agak tuan-tuan lah. Kalau kalau begitulah keadaan dia, macam mana agak-agak yang biasanya berlaku? Mungkin betul iman kuat sangat, tapi tak tinggal gitulah. Mungkin dia kiss juga, see you next time baby, tak ada harapan. Kata pepatah Melayu apa? Malu-malu kucing apa? Kucing tak ditinggal ikan, hantam jelah tuan-tuan. Macam itulah lebih kurang. Dan iman takkan berzina. Orang berzina melainkan ketika itu dia, kalau dia beriman. Tak mungkin. Takkan mencuri. Orang mencuri, kalau dia mencuri ketika itu dia beriman. Tak ada. Kan kita dia dulu menceritalah, orang orang cerita dulu ni, dulu zaman-zaman orang rumah atas curi getah skrap, curi ayam, biasa kalau rumah atas ni orang tak buat tidur, biasa tamu datang kadang tu rumah tidur bawah, dia rumah atas dia ada bawah, dekat bawah tu dia tidur. Dan curi kalau masuk biasa yang atas, tempat yang tu rumah tak tidur, selongkang habis semua rumah cari duit tak jumpa. Orang curi masuk, kata curi seorang ni, aku sebaik kita keluar lah, tuan rumah ni papa kedana kata dia. Seorang lagi kata betul lah, jom lah belah, cari rumah lain lah. Dan dia tak masuk ke pintu, masuk ke tingkap. Baru seorang nak terjun ke bawah, dia tepuk. Woi, dia kata beranjat kawan tu, kau tak ada kerja, kalau aku menjerit tak pasal, masuk bangun tuan rumah. Apa hal kau? Dia kata aku baru teringat orang Melayu suka simpan duit dalam Quran, kita tak cari lagi ni. Dia kata kalau tak kau geliga, tapi apa sebab kau lambat sangat nak beritahu. Ok, sekarang jam masa dia cari ni, kejap lagi subuh tuan rumah bangun, cari, cari jumpa Quran, dia panggil Quran. Kawan kata tunggu apa lagi, buka. Dia pun melunguh, dia buka, dia tepuk tangan, kau dah buka, kau dah duduk ke? Terus kawan tu paling nak turun, tarik kau mana? Ambil wuduk lah, kau berdosa. Dia kata kau kalau ambil wuduk, tuan rumah bangun, dia ambil wuduk sama-sama, kita tahajud dengan dia. Kata pencuri seorang lagi, kau ni guna otak lah, ambil kain. Apa hal? Kau ambil je, ambil. Dia pun tunjuk cara. Bila kau pegang Quran berlapik tanpa wuduk, tak berdosa. Dia buka. Betul ada duit. Ambil duit, Quran tinggal. Tuan-tuan ni, contoh ni sebenarnya cerita je. Ya. Ada ke mencuri macam tu? Ada ke? Ada tuan-tuan. Orang Melayu ni cerita cuma ada tu. Memang ada, ada. Bangun pagi Quran lapik dengan tawud. Rasa risau dia kalau-kalau berdosa pegang Quran tanpa wuduk. Nampak? Bagus tu, ada iman. Tapi pasal malas mengaji, ustaz terlambat sikit pun tak mau datang lah, tak mau tunggu. Contoh, contoh ni tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan. Jadi dia tak rasa ambil duit dalam Quran tu dosa, pegang Quran tanpa wuduk dosa. Ini yang jadi. Dia tak rasa dia tinggal pegang-pegang tangan tu dosa, tapi kalau tinggal semayang dia takut dosa. Dia kata awak-awak tangan pegang, wah kita semayang dulu lah, susahlah kita pakai make up, awak dosa kita nanti awak. Tangan pegang dia, dia rasa tinggal semayang dia dosa, pegang tu tak dosa. Tuan faham ke tidak ni?
Taklah yang muda-muda buat tak tahu pula, nyampah saya. Ni, ini masalah dia. Ini cabaran iman kita akhir zaman, tuan-tuan. Dia campur aduk. Sebab itu tak pelik. Saya nak sebut tuan-tuan, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang bagaimana akhir zaman ni orang dia jadi huru-hara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan saya ringkas jelah. Ya, ini betul-betul ceramah lapor. Ini betul-betul lapor. Mam cakap tu terang ni, memang lapor. Jarang tuan-tuan saya cakap lapor. Tapi bukanlah lapor nak minta darah sangat, tak. Cuma laporlah lapor. Mesti ada yang komen dekat dalam tu. Sian Ustaz lapor, kata dia. Tuan-tuan, nanti kata apa? Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum? Nabi SAW kata, bagaimana keadaan kalian masih itu? Orang laki-lakinya fasik, mengarut, dan perempuan-perempuan kamu dalam keadaan melampaui batas. Ada tak? Ada tak ada? Ada. Eh, suami elok pergi masjid, bawa bini makan tom yam, bini relax, rambut gitu-gitu, bawa lepas syampu. Sian suami itu juga. Suami kepiah tak cabut lagi. Kepiah tak cabut lagi. Relax. Saya kata apa? Tak, kita bukan nak mengatakan tuan, tapi kita nak sebut gambaran. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala beri kekuatan. Kita faham tuan-tuan. Bukan semua orang berada nasib yang sama. Betul bang eh? Ada sebagian, saya percaya tuan-tuan sebahagiannya ni dalam keadaan kita cuba untuk nak. Inilah dia, ini yang disebut tadi. Kadang-kadang suami bagus. Sebab tu mudah-mudahan Allah berikan kesabaran tuan-tuan untuk terus istiqamah nak mendidik isteri kita. Yalah bang, kita dulu kenal dia kan masa karaoke. Sandarkan pada kenangan. Dulu. Oh kak. Kan? Alah, buat ubat yang tak biasa pula. Saya menyampah kalau orang dengar ceramah ni tuan. Betul. Macam belajar tahfiz rasa semuanya. Dulu ni cerita dulu. Betul lah kak? Oh kak. Dulu kain belah depan ke belah tepi ke belakang? Tak, bukan sekarang, dulu. Ah, ha, depan tu tak nyaman. Tuan-tuan, ni realiti zaman tu lah. Realiti zaman. Kita kena hidup dengan zaman. Sama juga kak yang perempuan. Saya tahu banyak. Saya berjalan banyak tuan-tuan. Orang jumpa orang banyak. Ustaz, tolonglah makcik. Tiuplah sikit air Ustaz. Tak tahulah macam mana pakcik ni. Tingin juga nak pergi suruh orang lain. Dengan orang lain pula. Macam orang lain. Pergi suami isteri. Pakcik tak mahu lah Ustaz. Makcik dah ajak banyak kali. Sabar makcik. Sabar. Dulu pun kita nak kahwin dengan dia pasal Vespa dia. Dulu Vespa kan, tengok abang Vespa. Sekarang ada abang bomba. Macam-macam cerita Melayu ni. Apa? Abang bomba, I love you. Dulu abang Vespa, I love you. Dulu kita minat dengan suami kita tu pasal misai dia. Misai. Tuan-tuan, saya nak sebut akak-akak yang ada kat sana tu, makcik-makcik, sabar. Kita berubah, dia tak berubah lagi. Dia masih sibuk dengan pancing dia lagi. Mancing kalau laut tak apa tuan-tuan, kolam udang. Tuan-tuan tahu tak kolam udang? Tuan-tuan tak pernah pergi tu. Tuan-tuan ni memang kerja hari-hari duduk masjid je ke? Tak keluar-keluar. Tahu kolam udang bang? Allahuakbar. Udang pun pening tengok orang mancing tu tuan-tuan. Pasal apa? Bukannya dalam pun kolam udang tu boleh keruk je. Dia sibuk mancing. Lepas tu dia marah. Udang ni dah kenyang lah ni, kata dia. Udang tu tengok je. Yang kau bangang sangat dah tahu dah kenyang kau pancing. Buat apa, kata dia. Ada orang begitu. Tak salah bang, kalau hobi tak salah. Pergilah. Saya tahu ada setengah orang mancing hobi. Betul kan? Ada. Saya jumpa banyak orang tuan. Mancing dia hobi. Bukan makan sangat pun. Mancing banyak-banyak semua dia bagi. Lagi pula bila dia bagi kat kita. Kan? Ustaz yang dapat. Lagilah saya percaya tu hobi. Pasal dia bagi kita tu. Kata bang, tak makan je. Saya tak makan Ustaz ikan ni. Saya suka mancing je. Ah, baguslah tu kata. Mancing lagi kata.
dia orang dia hobi je. Dia suka pancing tu bila dapat. Bila kena tarik, itu dia seronok tu, seronok tarik lawan, tarik. Tu je. Lepas tu saya kadang-kadang cakap orang mancing ni, kalau nak mancing itulah, letak belakang lori. Suruh lori jalan, tarik, lori reverse, depan tarik. Sampai letih, lepas tu balik tidur. Tak, nak cerita hobi. Sila bang, tak ada masalah. Tapi jangan sampai lama duduk kolam mancing daripada duduk masjid. Ni problem. Ni zaman kita tu kan. Tonton tengok pelik-pelik. Itu yang tua. Yang muda. Yang muda. Saya jumpa baru ni. Cerai. Kenapa? Suami kuat main game. Yang main. Tora. Bukan Tora. Apa? Bukan WhatsApp. Ni apa? Taruh. Apa? Alah. Di game online ni tuan-tuan. Panggil apa ya? Ha? Bukan, dia ada nama dia. Ta, toro, tara, taro, lantak dia lah tuan-tuan. Tuan, sampai bercerai. So, main game je. Isteri bawa anak, pergi dekat game. Bang, susu anak habis. Aku kejap lagi, ayah hantar susu. Tapi kita tak boleh salahkan tuan-tuan. Ini realiti zaman. Baik tu tuan-tuan kena ingat. Ini zaman. Hari ni iman tuan-tuan. Kita ni, fighting. Kata Nabi SAW, wa taraktum jihadakum. Masih tu orang meninggalkan untuk berjihad di jalan Allah. Banyaklah jihad jalan Allah ni banyak. Macam-macam cabang dia. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, qalu wa inna dhalika lakainun ya Rasulullah. Ya Rasul, berlaku ke macam itu? Kata Nabi SAW, qala na'am, walladhi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayakun. Kata Nabi SAW, nanti masa itu aku bersumpah dengan jiwa aku berada pada genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, lebih daripada itu akan berlaku pada masa itu. Lebih dari itu. Kata Nabi SAW, qalu wa ma asaddu minhu ya Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasul, apa yang lebih teruk daripada itu? Yang kita kata tadi, orang perempuannya melampaui batas dengan pakaiannya, dengan macam-macam statement hari ini tuan-tuan. Sedih, saya doakan mudah-mudahan dia menuntut ceramah malam ni. Doakan dia. Ada hati saya, dia buka tudung, dia kata saya rasa saya pakai tudung tu satu kesilapan. Siapa nama dia? Tira. Ha? Saya tak ingat nama hati saya, Nilofa je saya tak ingat dia. Dia rasa dia pakai tudung satu kesilapan. Mudah-mudahan Allah berikan dia kekuatan, dia bertudung balik. Tentu orang macam ni, tuan-tuan maki pun tak ada faedah. Tuan-tuan berdosa pun. Itu mengarut Ustaz, ahli neraka. Bawa tenang bang, bawa tenang, tenang. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan kalau lama sangat duduk masjid, kita rasa dah terapung pun ada juga tuan-tuan. Terapung. Ya kak eh? Tengok orang ahli neraka ni, kata ahli neraka. Jangan tuan-tuan, bawa tenang. Doakan. Ustaz, orang macam ni nak doakan. Tuan-tuan, come on. Come on bang, come on. Saya ni ceramah lapor ni tuan-tuan. Tanya imam lah tuan-tuan. Saya duduk kerja jumpa imam dekat Mekah. Saya duduk kerja pergi Mekah tuan-tuan. Ni baru balik seminggu, saya cakap imam tadi. Baru balik seminggu tuan-tuan, baru balik seminggu. Satu minggu lagi, saya akan ke Mekah balik. Dan ini bukan saya nak, bukan iklankan saya punya umrah tuan-tuan, jangan silap pula. Tak ada. Tapi lebih kurang macam promosi lah. Tapi sungguh tuan-tuan, bila saya pergi ke apa nama ni, ke Taif, kita pergi tempat di mana Rasul SAW dalam sejarah kehidupan baginda antara orang yang berani, orang yang berani, yang tak menakut dengan Tuhan. Orang Taif, orang Mekah menakut juga tuan-tuan. Menakah, orang Mekah ni menakut juga dia orang dengan Tuhan. Tapi orang Taif berani. Kenapa? Mekah Nabi SAW duduk berapa lama tuan-tuan? Nabi berdakwah di Mekah tuan-tuan ni kelapor juga. 9.27 tuan-tuan, saya tak ceramah panjang. Pukul 10 kita habis. Okey? Okey kak, set. Okey. Betul tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan pukul 8. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun, mak.
Sepanjang Nabi di Mekah, Nabi SAW melalui macam-macam perkara, tapi tak seberani mereka yang berada di Taif. Nabi datang 10 hari, tuan-tuan. 10 hari Nabi di Taif, dia orang berani baling Rasul SAW. Dia orang berani melukakan Rasul SAW. Bang, bukan 10 tahun, 10 hari. Orang Mekah 13 tahun baru mereka merancang untuk bunuh Nabi SAW. Orang Taif memang berani. Mereka memang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu saya kata, tidak ada zaman itu umat yang paling berani daripada orang-orang Taif. Tuan-tuan bayangkan, bila Nabi SAW keluar daripada Taif, turun Malaikat Jibril AS, ya Rasulullah, malaikat gunung menawarkan untuk dihempuk orang-orang Taif ni dengan Al-Akhbisai, dua jajaran bukit yang besar di Mekah sana, di Masjidil Haram sana. Kata Nabi apa? Fa'innahum qawmun la ya'lamu. Mereka belum faham lagi tentang agamanya. Malaikat turun, tuan-tuan. Kenapa? Mereka tak sanggup melihat Nabi SAW. Darah baginda melahir, darah baginda Rasulullah SAW mengalir sehingga bertakung di selipar Rasulullah SAW, sehingga Nabi SAW berjalan seolah-olah selipar baginda Rasul berjalan di dalam lopak air. Tidak ada orang seberani seperti orang Taif. Sehingga malaikat mengoffer kepada Nabi SAW, biar kami terbalikkan dua buah gunung ini kepada mereka, biar hancur lebur. Kerana berani mereka menyakiti Rasulullah. Tapi apa kata Nabi SAW? Tak. Aku doakan daripada tulang sulbi mereka nanti akan lahir orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Allahu Akbar. Come on, tuan-tuan. Itu zaman Nabi SAW. Ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Lepas itu saya pesankan, bawa tenang. Kita nak kalau boleh semua orang beriman, betul tak? Tapi kadang-kadang yang kita sebut iman yazidu wa yanqus, kita doakan mudah-mudahan ada ramai. Itu yang artis, tuan-tuan, yang kat leha, kat bedah belakang rumah, cuma tak keluar surat khabar pasal dia kat leha. Tu je cerita dia. Betul tak, kak? Yang pergi Mekah bagus, alhamdulillah, masya Allah, tapi balik tertinggal Tuhan dekat Mekah. Tertinggal, tuan-tuan. Baik, buka tudung dah. La ilaha illallah, dia kata. Tertinggal Ustaz kat Mekah. Apa yang tinggal? Tuhan. Pula. Sebab apa? Sebab tu kat Mekah je dia pakai. Kat sini tak pakai. Tapi kita doakan. Doakan. Apa kita boleh buat, tuan-tuan? Doakan. Nabi SAW lebih teruk daripada itu. Nabi doa supaya Allah beri hidayah. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan pergi Taif, kalau kita pergi di Masjid Qur tu, dikatakan di situ tempat Nabi berehat. Dikatakan sebagian pandangan kata di situ tempat Nabi SAW diberi angguk. Kan, sebagian pandangan kata di situ Nabi SAW diberi makan. Ini bila kita berziarah, tuan-tuan, orang Taif lalu, dia akan tekan horn. Dia nak kata suruh balik lah. Jangan duduk sibuk datang situ. Kenapa? Mereka malu, tuan-tuan. Kerana datuk nenek moyang mereka dululah yang menyakiti Rasulullah SAW. Sejarah ni takkan terpadam. Tapi Rasulullah SAW tengok bagaimana. Itu zaman baginda Rasul. Sekarang bagaimana? Sebab itu kata Nabi SAW, wa asyaddu minhu sayakun. Sahabat tanya, kaifa wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, bagaimana lebih daripada itu ya Rasul? Kata Nabi SAW, kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau anil munkar. Yang lebih teruk daripada itu, masih itu orang tak peduli dah, nak suruh ma'ruf, nak larang munkar, tak peduli. Dan taklah, biarlah, kata peduli lah. Dah, kita sudahlah, kita diam, sudah dulu diam, diam, kita je. Tapi bang, sudah tu hal orang, biarlah, biarlah.
Nabi sebut lebih teruk daripada itu, bila orang tidak mengajak kepada makruf, orang tidak menegah daripada mungkar. Nilai iman. Nabi kata lebih teruk daripada itu. Sahabat tanya lagi, qalu wa ka'inun dhalika ya Rasulullah, ya Rasul, boleh berlaku ke begitu? Nabi SAW sebut, wa ma asyaddu minhu sayakun, lebih dari itu lagi akan berlaku. Allahu Akbar. Kita stage mana ni? Kita ni, kita stage mana sekarang? Ha? Belum tahu lagi. Dengar dulu habis, bagi habis tuan-tuan decide stage ni. Kata Nabi SAW, ya, kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufan. Kata Nabi, lebih teruk dari itu akan berlaku. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, masa itu orang akan melihat yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Ya, bekerja lah tuan-tuan ni, tengah malam balik lah, dah isyak dah, tak ada keluarga ke? Tak, yang duduk kalau mesti tak ada keluarga ke? Balik lah, kan ada keluarga, anak-anak ada di rumah. Asyik duduk kat masjid, kat masjid, kami bila masa dengan keluarga? Oh, salah ke apa buat ni? Kita pun confused. Tuan-tuan jangan balik dulu. Saya, tuan-tuan ni apa hal terasa sangat ni? Ni orang kata orang, orang pening tengok. Tak datang tak apa. Kita ya percaya ada orang dia ada hal dia. Betul tak? Tuan-tuan jangan condemn orang tak datang masjid tuan-tuan. Ada orang mungkin ada hal, dia nak datang masjid, perut sakit. Asal datang masjid, nak terberak. Asal datang masjid, nak terberak. Itu je kerja dia. Tak buat macam mana? Yelah, kita tak terberak, bolehlah. Dia. Tapi yang dia pelik tengok kita ni, kenapa? Kita buat mungkar ke dalam masjid ni? Sebab tu kata Nabi SAW, ra'aitumul mungkara ma'rufah, wa ra'aitumul ma'rufah mungkara. Lama dah, lama dah, lama dah. Kan tengok orang kita kontutur anak bertunang, pening dia anak tak keluar-keluar dengan tunang. Long long ya mak, kau ni bertunang ke tidak sebenarnya? Eh mak ni bertunang lah, kau tidak ada pantun-pantun lagi tu datang. Orang Melayu macam tu kan, pantun orang Melayu tak ada kerja juga. Pergi meminang pun dia tanya, walhal kan dah telefon tadi nak datang kan. Belah lelaki duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia kata, saya kenal dia lah, saya Haji Kasim, saya ni tuan rumah lantik jadi wakil tuan rumah. Ini sebelum apa-apa nak mula, saya nak tanya juga sebenarnya kenapa ramai-ramai ni datang. Tuan-tuan, saya pesan tuan-tuan, kalau jadi wakil tuan rumah tak payahlah begitu sangat buat-buat purak-purak tak tahu, kura-kura dalam perahu buat-buat tak tahu pula. Dah telefon tadi kan saya tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi wakil pihak perempuan datang, eh terbalik, wakil pihak laki-laki datang. Eh Ustaz, boleh tolong nak pergi Minang? Okeylah, itulah tak ada kerja, tak ada program, okey ikut. Biasalah ustaz jadi ketua lah, standard lah tu. Ni cerita dulu ni tuan-tuan. Sekarang kalau pergi jam, orang dah tahu, dah tengok muka dia kenal. Ni dulu masa tu, keluar TV tu sikit-sikit je. Dia boleh tanya tu, apa sebenarnya tujuan datang? Keram aja saya tengok orang belakang. Rasa nak je, Haji, Haji, tuan rumah tak bagi tahu ke kami datang kenapa? Tapi besar orang Melayu memang kerja dia gitu. Kita pun sama melayan 2x5. Terima kasihlah tuan rumah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Jadi kita pun tuan rumah ni macam inilah, kami ni ajar nak meminang. Dengarnya kata di rumah ni, kita pun tak ada kerja sama. Dengarnya di rumah ni ada yang nak boleh dipinang. Kita ada kerja. Jadi pun sambung lagi. Ah, itu hajatnya dia kata. Ha, jadi sebelum kita bincang panjang, kenallah diri kata dia. Oh, dia mencabar pula. Jadi kita pun
saya Ustaz Haryanto Rizal Rahman, masa itu tak keluar TV orang tak tahu. Jadi saya mulakan beginilah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sampai kesudah dia kata, Ustaz terus jelah Ustaz, macam mana pun majlis kata. Senang cerita. Baik itu tuan-tuan nak pergi Minang bawa imam, imam starting terus pukul tumbang terus. Habis cerita. Sekali saya pergi Minang di Negeri Sembilan, saya risau tuan, saya risau pasal orang kata orang Negeri Sembilan ni macam-macam, dia punya syarat itu inilah ini begitu. Ah sudah saya kata, pergi tuan-tuan. Kebetulan tak di hari itu, tanyalah Ustaz, keluar pula siaran saya pagi itu. Kebetulan tanyalah Ustaz di Sembilan. Sampai-sampai, ah Allahu Akbar, Ustaz datang. Ustaz, kita jalan ikut Ustaz punya pandangan, macam mana kita nak buat majlis kita ni. Senang betul tuan-tuan. Saya pun tuan-tuan, inilah kita mudah-mudahkan aja lah. Ini budak-budak ni pun nak kahwin lah, semua dah setuju, diorang pun dah bincang, kita lebih kurang aja sudahlah, yang penting makan kat luar dah siap tu. Dia kata kami setuju aja lah dengan Ustaz kata dia. Ha, jadi ini cincinnya, ambil lah tengok, yang kita pergi makan lah kat luar. Boleh lah Ustaz, tapi sebelum tu kita bergambar dulu, selesai. Senang betul hari tu meminang tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nampak yang betul dah makcik budak tu dia tak keluar dengan tunang dia, kita pula suruh keluar. Kau ni apa benda lah memerak, pergilah keluar dengan tunang kau. Hari ni tuan-tuan, orang lihat yang mungkar makruh, orang lihat yang makruh mungkar. Sahabat tanya lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ka'inun zalika ya Rasulullah, na'am wa asyaddu minhu sayakun wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Nah, sahabat tanya Rasul, boleh berlaku ke begitu? Berlaku, bahkan lebih daripada itu akan berlaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza amartum bil ma'rufi amartum bil munkari wa nahaitum anil ma'rufi. Kata Nabi SAW, lebih teruk daripada itu akan berlaku. Apa dia? Kata Nabi SAW, masa itu orang suruh yang mungkar, orang anjurkan yang mungkar, pada masa yang sama orang tahan yang ma'ruf. Agak-agak nampak tak? Tuan-tuan, nampak ke tidak? Orang nak buat yang ma'ruf, ini tak boleh. Dia kata, ini payah, kita rasa yang ini tak sesuai lah, ini tak berapa sesuai lah untuk masyarakat kita. Yang ini bagus ni, ini bagus untuk masyarakat, bagus. Ini dia akan membina semua masyarakat yang bawa tenang. Kata Nabi SAW, masa itu orang akan suruh yang mungkar, orang anjur yang mungkar, orang tahan yang ma'ruf. Jadi tuan-tuan, saya sebut sikit lah tuan-tuan ni. Kadang-kadang saya tahu ada yang tak setuju, saya menghormati pandangan yang tak setuju, khususnya program di televisyen. Kadang-kadang ada banyak-banyak program yang ada, kadang-kadang dibuat, ada orang kata ni terlalu entertainment sangat. Bang, to be realistic, ini zaman kita nak fighting dengan yang mungkar tu bukan senang. Kadang-kadang hanya dari si kaifiah, how, sebut how, itu saja yang kadang-kadang dia rasa macam dia terkeluar daripada method, tapi dia masih lagi dalam kerangka yang dibina dalam agama. Kita rasa ini macam tak sesuai lah dakwah cara begini Ustaz. Okay, it's okay. Kadang-kadang Ustaz yang keluar dengan kotnya, dengan tie-nya, kepiah dah tak ada, serban macam imam lagi tak ada harapan. Ridak tak ada lah, tak ada. Jubah pun tak ada. Jadi kita rasa ni apa benda lah macam ni. Tuan-tuan, bukan satu yang mudah. Ketika ini orang menganjurkan yang mungkar, pada masa yang sama orang menahan-nahan yang makruf. Sebab itu yang makruf kena subuh, yang makruf kena subuh. Tapi bukan satu yang mudah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita kena reality, realistik. Kenapa? Hari ini zaman kita bertembung. Tuan-tuan kena ingat, saya sebut ni, faham tak kak? Kita kena realistik tuan-tuan, ini zaman dia, bukan satu yang mudah. Hari ini orang menganjurkan yang mungkar, tiba-tiba kita nak menganjurkan yang ma'ruf, sesuatu yang payah. Hidupkan yang ma'ruf sesuatu yang payah. Sebab itu kita kena perlu banyak method.
kita perlu banyak cara, tapi dengan syarat matlamat mesti sentiasa dijaga, kerana bila method sedikit berubah kadang-kadang bahaya. Sebab itu kena ingat, bukan satu mudah hari ini. Ini kata Nabi SAW. Kemudian kata Rasul SAW, wa yaqulullahu ta'ala bi khalaqtu la utihanna lahum fitnatun yasirul halimu fihim hayranan. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala menyatakan pula selepas itu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya, saat itu demi keagungan zatku akan aku berikan mereka berbagai macam fitnah, yakni ujian. Orang yang baik pun akan ikut hayranan, orang yang baik akan ikut kebingungan. Betul tak? Betul kan? Lama kita pening, macam mana sebenarnya hari ini? Habis? Buat je lah, jalan je lah sudah, kayuh je lah kan? Jalan. Orang yang baik yang nak ikut agama, dia akhirnya pening sendiri. Kenapa tuan-tuan? Ni, bila jarum-jarum ni masuk, yang kita sebut daripada mula tadi, walan tarda ankal yahudu walan nasara, dimasukkan jarum. Jadi kadang-kadang tak tertepis lah. Betul tak? Tuan-tuan tak tengok TV ke? Tuan-tuan tengok TV dengan Facebooknya, dengan Instagramnya. Siapa tu? Tu kat belakang tu. Oh kak, ada tak? Tak ada. Nasib baik aku tak friend dengan ustaz kat sini. Bang, ni realiti zaman. Tuan-tuan, cuba tengok teknologi datang. Dia panggil unbreakable. Betul? Bukan unbreakdown. Unbreakable. Unbreak. Payah nak suruh tuan, tak boleh ditahan. Tuan-tuan nak lari mana? Nak lari mana? Bang, ini bukan zaman lari bang. Dulu boleh. Saya ingat lagi zaman saya muda, bukan muda, sekarang muda juga tuan. Ingat saya tua no kot. Muda lagi. Saya kebetulan datang sini tuan-tuan, birthday saya hari ini, yang ke-37. Hari ini datang. Tak, saya bukan nak minta tuan-tuan hadiah, tapi nak beritahu hari ini birthday saya yang ke-37 untuk bulan ni. Bulan depan saya tak decide lagi berapa hari bulan, tapi untuk bulan ni, hari ni, kebetulan rezeki tuan-tuan lah. Ada juga yang bagi hadiah tu tak? Ustaz, tak tahulah birthday ustaz hari ni. Nampak no tak dengar ceramah tu. Tuan-tuan, tuan-tuan nak lari mana? Dulu boleh, kita tak bagi anak keluar, betul kan? Ai, jangan keluar. Dulu kalau Johor ni kat mana? Tempat jahat sikit, jahat sikit. Kumta. Oh, jahat betul tu nampak tu. Dan sungguh, Kuala Lumpur pun ada tuan-tuan, dulu. Dulu kau pergi Kuala Lumpur, jangan. Memang kira jahat lah Kuala Lumpur tu dulu. Sini mungkin Kumta dulu, Kumta. Nak pergi pun kita, pergi dengan siapa? Pergi dengan abang kau, pergi dengan siapa? Pergi dengan ayah, ha, gitu. Hari ni tuan-tuan nak cakap, tak keluar, tak keluar tak apa, dia masuk dalam. Hari ni mak bapak bukan risau nak keluar, mak bapak risau anak tak keluar-keluar. Betul? Saya pening ustaz, anak saya ustaz tak keluar-keluar ustaz. Dia balik sekolah masuk bilik, masih balik sekolah duduk bilik, balik sekolah duduk bilik. Kita pening. Betul-betul zaman sekarang apa yang tak ada? Facebook lagi apa? Ha? WhatsApp, Telegram, WeChat, YouChat, iChat, semua ada. Dan tuan-tuan, hari ini dia tak kenal siapa. Betul tak? Grup Al-Munawwarah. Oh, nama grup Islamik betul. Dalam tu maki habis orang. Berita semua yang tak betul dalam tu. Lihatlah Kubah ini telah berubah jadi merah. Saya ini pun bukan promosi, tak ada kena-mengena tuan-tuan. Lihatlah Kubah ini berubah jadi merah. Saya duduk dekat Mekah tuan-tuan, duduk dekat Mekah tu. Dia sibuk, orang sibuk tanya, ustaz betul ke ni? Malih nak jawab, biarlah orang lain jawab dulu. Bagi can orang lain jawab. Tak ada kerja lain ke? Dulu dekat Kubah hijau keras orang.
orang keras pasal nak curi jasad Nabi. Keras dekat Uwaijau tu, melekat. Dia tak ada kerja ke orang kita ni? Pergilah sana tengok betul-betul, betul ke orang tu. Cerita yang betul tak mau nak tahu, cerita yang tak betul tu yang dia tahu. Tu cerita betul tu, orang Maghribi berpura-pura jadi dua orang alim di Madinah zaman Sultan Nuruddin masa itu. Dia bermimpi, ni sultan, tuan-tuan, sultan dia boleh bermimpi jumpa Rasul. Rasul bagi tahu dengan dia sesuatu. Dia jaga, tuan-tuan, dia panggil pembesar ni. Masa itu kerajaan berada di Syam. Panggil pembesar dia. Kata dia, tuanku, lebih kurang gitu, tuan-tuan, dialog tak ada. Ceritanya gitu. Agaknya gitulah dialognya. Tuanku, kita pergi ke Madinah. Dia bawa seluruh pembesar-pembesar dia ke Madinah. Bagi tahu dengan gubernur Madinah masa itu. Suruh sambut raja. Bila orang sambut raja tengok, tak ada pun. Raja kata, tak ada muka yang nampak dalam mimpi itu, tak ada. Yang ini cerita sahih. Cerita melekat dekat kubah hijau itu tak ada. Itu bukannya orang. Raja pening. Pasal apa muka dua orang ni keluar dalam mimpi aku? Tapi dia tak ada di Madinah. Nabi, raja ni kata, himpun seluruh orang Madinah, kita buat majlis. Tiba-tiba dalam majlis tu ada dua orang alim, nampak dengan perwarakan dia, perawakan dia. Tanya, siapa tu? Inilah tuan guru besar di Madinah ni. Mereka mengajarkan kami tentang Islam. Raja ni pergi dengan pembesar dia, nyuruh-nyuruh pergi rumah dia. Pergi rumah dia. Bila masuklah rumah, terperanjat tuan-tuan. Rumah dia penuh dengan segala kitab kutub kanah. Memang betul-betul tuan guru betul. Hidup dengan buku saja. Dalam jalan-jalan tiba-tiba terpijak satu tempat. Raja tu bongkar, tengok ada lubang. Bila masuk, rupa-rupanya dia dah gali lubang tu dekat dengan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, tuan-tuan ni buat-buat macam tak pernah dengar pula cerita ni. Tuan-tuan pergi Mekah cerita apa tuan-tuan dengar ni? Confuse saya. Beria mendengar. Tak, saya nak cerita orang kita ni tuan. WhatsApp, apa tadi? Nama kumpulan? Dah tak ingat pula. Al-Munawwarah. Al-Islah wal-Muslih. Oh, nama kumpulan. Imbat semacam. Dalam tu, alah. Berita yang tak benar pun masuk. Akhirnya, tangkap. Dan dia mengaku, dia dua orang Maghribi, dia adalah Kristian. Dia memang nak curi jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ni akhir zaman berlaku. WhatsApp masjid, WhatsApp masjid, WhatsApp masjid. Cerita pasal orang pun tak betul. Bukan masjid ni. Masjid ni tak ada WhatsApp kan? Tak ada. Itu bukan masjid ni lah tuan-tuan, masjid lain. Tuan-tuan saya pesan dengan tuan-tuan. Hari ni kita punya iman tu makin nipis. Nah, ini bukan cerita tuan-tuan, saya pun sama je, tak kira ustaz tak ustaz, sama. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Cerita Isra Mi'raj, cerita iman. Sebab itu lebih-lebih lagi zaman ini kita perlukan iman sebagaimana kekuatan iman Sayyidina Abu Bakar. Zaman ini tuan-tuan lebih daripada fitnah tuan-tuan. Taman ni berapa orang yang murtad setiap kali sambutan Isra Mi'raj? Beranjat imam pahala tak ada. Orang hari ni tuan-tuan simple je, surat merah orang sambut, bukan orang pening orang sambut. Tapi sikit saya nak sebut tuan-tuan ni, berapa jam? Ada masa 8 minit lagi, saya akan menepati masa tuan-tuan. Jangan risau, menepati masa. Tapi memang lapor betul ni, lapor betul. Stand by je dah. Benda saya cakap tadi, tuan-tuan, Isra Mi'raj ini tuan-tuan, benda saya cakap tadi, tuan-tuan, hari ni orang boleh terima Isra Mi'raj. Tapi saya nak sikit tuan-tuan ni, sebab Isra Mi'raj Allah beri kepada kita peristiwa tu bukan untuk tuan-tuan proses dengan logik akal. Faham tak? Sebab ada orang hari ni dia kata, alhamdulillah nak beli Isra Mi'raj.
kuasa Allah Ta'ala. Hari ni orang boleh buat jet daripada daripada Mekah, orang boleh pergi Palestin berapa minit je kalau naik Sukhoi. Ada juruterbang Sukhoi? Ada Sukhoi? Sukhoi? Ha? Berapa minit? Saudi Sukhoi banyak? Banyak? Berapa minit sangat? Naik kapal terbang biasa tuan, naik kapal terbang biasa commercial flight. Saya pergi ziarah Baitul Maqdis, mikir macam promosi lah eh. Tuan-tuan pergi ke Jordan daripada Mekah lebih kurang dalam sejam lebih sikit, 2 jam je, tak jauh pun. Daripada Madinah sejam, sejam sekurus, sejam setengah gitu. Itu kapal terbang komersial. Nabi pergi satu malam tuan-tuan. Kita pergi berapa lama? Daripada Jordan nak pergi ke Baitul Maqdis, daripada Amman pergi Baitul Maqdis lebih kurang 45 minit kita sampai border. Sampai border. Boleh masuk Baitul Maqdis tuan-tuan, jangan risau. Valid, legal. Kerajaan benarkan. Cuma kita tak ada urusan diplomatik dengan diorang, jadi kita tak boleh masuk pakai pasport. Masuk pakai apa? Pakai cop. Macam tu dah masuk Sarawak, cop, peganglah dia punya slip tu. Dia tak cop pada pasport sebab kita tak ada hubungan diplomatik. Kita minta lah request visa, boleh masuk. Ada orang kata ustaz, bukan ke tak boleh masuk, kita menyumbang pada Israel. Saya setuju dengan fatwa Dr. Soekardawi tadi, saya setuju. Tapi saya nak bagi tahu, yang nak pakai fatwa ni kalau dia memang betul-betul solid, dia tak pakai barang-barang yang mengimpak untuk Israel. Ini mengapa kita masuk Baitul Maqdis? Tangan perang Stabak. Mana boleh masuk Baitul Maqdis? Tangan mokok. Bang, mokok tu bang, dia menyumbang pada bisnes di Amerika yang dikuasai oleh Yahudi. Tu tak kata benda. Indirect way. Lepas tu bawa tenang. Daripada border cross apa nama Hussein punya jambatan sampai ke border Israel lebih kurang dalam 20 minit. Tuan-tuan, ni kita cerita zaman sekarang. Cross border kalau tak ada masalah terus lepas 10 minit. Bas tunggu sebelah sana 45 minit tuan-tuan sampai di Areha Jericho. 40 minit. Tuan-tuan sampai Jericho, dihidangkan makan buffet. Tuan-tuan pun terperanjat, ya Allah, sedapnya makanan kat Palestin. Ingat kot dia perang, makanan tak ada. Kita dah ingat makan buah zaitun ni. Zaitun kurma, zaitun kurma, zaitun kurma. Tak, sekali tuan-tuan pergi, tuan-tuan tengok. Tafadhal, ada kullu, kullu, kullu. Kita tengok menu. Ay, banyaknya makanan, lagi banyak pada makan kat Mekah. Mekah tak makan mewah macam tu, situ lagi mewah. Daripada Jericho pergi ke Baitul Maqdis lebih kurang dalam 40 minit juga lah lebih kurang. Sampai berapa jam? Kita bukan naik buruk tuan-tuan, bukan naik buruk tu, naik kapal terbang. Buruk sejauh mata memandang, ni naik kapal terbang. Berapa jam? 4 jam 5 jam sampai. Ada orang diproses ikut akal tuan-tuan, boleh zaman sekarang. Betul tak? Saya nak beritahu tuan-tuan, ni termasuk yang ni yang sedang menonton ni, yang live. Dia biasa kat TV kan bercakap dengan kamera. Tuan-tuan ingat seronok sangat ceramah kat TV tu. Macam orang gila bercakap dulu tak? Betul. Tuan-tuan seronok lah menengok. Alah seronok lah, seronoknya tengok. Cakap dengan kamera tu tak? Ini dia okey lagi, juru kamera dengar lagi. Pasal dia tengok line dia kena potong. Bil tak payok. Jam-jam tu Selcom potong. Ini dalam tu dengan kamera dia set kamera. Kameramen semua cabut. Dia tinggal betul-betul kamera je. Cakap dengan kamera. Berbual dengan kamera. Apa khabar semua, sihat? Kamera tu. Angguk tidak, geling pun tidak. Yang dekat luar, ni kat rumah menengok, seronok lah. Dia tak tahu kita berjamaah tu. Kadang tengok, tidur. Kita tengah ceramah tu, celaka tidur. Dengarlah apa salahnya. Nak cerita tu tuan-tuan,
Sebab tu pesan kan tuan-tuan, Isra' Mi'raj bukan disuruh proses dengan akal. Bukan saya kata dia tidak boleh, saya kata jangan proses. Maksudnya apa? Memang ujian Isra' Mi'raj adalah ujian sini iman. Sebab itu nak mengajar kita ni yang kita kait tadi, soal dalam agama bukan semua tuan-tuan kena proses dengan akal. No, agama bukan semua tuan-tuan kena proses dengan akal. Ada sebahagian yang tuan-tuan kena terima tanda keimanan kita. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan ni faham ke tidak? Lebih-lebih lagi zaman ni. Sebab itu tuan-tuan saya kata tadi, Isra' Mi'raj dia sangat meaningful. Lebih-lebih lagi zaman ni, hari-hari lah ustaz macam Isra' Mi'raj, dia faham sikit masing-masing. Supaya tuan-tuan hari ni, saya nak kata apa tuan-tuan? Saya nak sebut, bila Nabi SAW kata, kak, oh kak, bila Nabi SAW kata, aku tinggalkan dua perkara ini, Quran dan Sunnah, kalau kau ikut, kau takkan sesat. Tuan-tuan nak proses dengan apa? Sesat benda. Sekarang zaman canggih tuan-tuan. Apa alamat sini tuan? Ini alamat sini. Ialah Pasir Gudang, saya pun tahu. Tak ni ni. Apa? Nusa Damai. Nusa Damai. You will arrive 1 hour 45 minutes. Start. Go straight. After 200 meters, turn left. Turn left. Turn left. Rupa dah salah masuk. Turn left, turn left, turn left, turn left. Dia suruh keluar balik. Nak sesat apa hari ni? Sesat apa bang? Kita nak sesat apa? Tak, kita akan sesat dalam kehidupan kita tuan-tuan. Tuan-tuan proses Quran, proses hadis dengan akal, tuan-tuan tak nampak apa-apa. Sebab itu tuan-tuan tak kisah. Yang kita sibuk anak kita, berapa A, berapa A, berapa A. Ada mak budak, oh kak, dengar ni. Ada mak budak, bila anak, ya Allah Rabbi, anak dapat nombor 22. Periksa hujung tahun 22. Ambil report card, senyum sampai sini, 22. Orang tanya, hai kak, sengih-sengih ni, anak terbaik ke? Tak ada kerja ni. Dah tu, nombor 22. Hati-hati, 22 sengih bukan main lagi. Anak saya tak pernah dapat nombor yang macam gini. Daripada darjah 1, nombor last berapa? Itulah nombor dia. Inilah masuk darjah 4, dapat nombor 22. Saya ingat saya nak buat kenduri doa selamat. Punya kak nak sebut mak hari ni pergi jumpa dengan cikgu. Hari terbuka kan? Cikgu pun, apa kak sengih-sengih ni? Cikgu dah kenal dah pasal nombor anak ni nombor last je. Sengih-sengih. Hai kak, seronok-nok ni kenapa? Dia kata, cikgu, ya Allah, saya nak ucap terima kasih. Ingat nak peluk cikgu. Hai, bawa tenang kak, lelaki ni. Dia kata, ustaz, cikgu, saya tak pernah nak saya dapat nombor macam ni. Daripada darjah 1, kalau 44 budak, dia nombor 44. Kalau darjah 2, budak berkurang 35, dia nombor 35. Inilah kali pertama cikgu, sejarah dia sampai darjah 4. Sejarah dia, belajar sampai darjah 4, dapat nombor 22. Saya syukur cikgu. Tak gini makcik, kak, cikgu, ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa cikgu, saya ucap terima kasih. Tak kak, tenang, saya bagi terang dulu. Dia begini kak, kelas kita ni murid ada semuanya 39. Masa periksa tu seminggu sebelum periksa, budak-budak ni semua keracunan. 22 budak je yang ambil periksa kak. Jadi anak kak ni memang nombor last juga. Peras dia balik tuan-tuan. Tak guna. Kau ni memang keturunan nombor last kata dia. Kak, oh kak, kak, jangan kita risaukan yang itu. Memang kita nak yang terbaik tuan-tuan. Orang Islam biar yang terbaik. Tapi kak, sedihlah kalau anak kita hanya dapat 2 waktu saja satu hari. Sedihlah kak kalau anak kita hanya kenal 2 waktu saja sehari. Itu pun zuhur dan asar sebab baca tak dengar. Maghrib, subuh, isyak semua dengar baca. Jadi dia baca kuat. Jadi dia tak berapa nak sembahyang, takut nanti tahu dia tak tahu baca. Jadi zuhur dengan asar tu yang dikenal betul, dia diam je dia.
Rupa dia tak baca apa-apa tuan-tuan. Kak, ini zaman ni, kalau kita nilai hari ni dengan akal, akal ni tuan-tuan kemanusiaan kita lah, kita tak ada jauh beza dengan kambing. Tuan-tuan tahu kambing tak? Tuan-tuan ni faham ke tidak ni? Tuan-tuan lapor juga dah ke? Dah sungguh tu lah, kalau lapor kita berhenti sama-sama, kita sambung lepas makan enggak? Tak ada harapan, datang balik tak Ustaz agak-agak? Tak ada, imam pun tak sampai, imam tak sampai. Tuan-tuan, hari ni kalau kehidupan kita proses dengan akal, dengan kemanusiaan kita, kita tak ada jauh beza dengan kambing. Tuan-tuan faham ke tidak? Faham terus, macam mana saya tak terang lagi tuan-tuan faham dah. Kan beza kita dengan kambing. Tapi tuan-tuan, kambing menilai kehidupan dengan kekambingan dia. Betul? Betul ke tidak? Tuan-tuan, tuan-tuan ambil sebonet selori, selori. Apa benda panggil makanan dia? Rumput. Ya Allah Rabbi. Maksimum laporannya ni. Tuan-tuan ambil selori rumput, kemudian tuan-tuan bawa segenggam sebeginilah, sebegini emas. Kambing pilih yang mana? Oh kak, jangan jawab dulu. Kak, kambing pilih yang mana? Yang begini, yang sikit je ni, sikit je begini je. Emas 9 99, bukan ada 999 ke? Ah, 999. 9. Antamlah tuan-tuan. Tu. Kak, kita bawa selori rumput. Kambing ambil yang mana? Yang ini atau rumput? Betul? Kenapa? Kenapa? Tuan-tuan jangan risau duduk depan ni. Saya tanya tu, tu method ceramah je. Bukan suruh tuan-tuan jawab. Jangan tuan tunduk pula tunduk. Laki Ustaz ni tanya aku pula tu. Itu method ceramah mak. Kadang-kadang ceramah dan kadang-kadang kita tanya-tanya. Kan? Tuan-tuan tak payah jawab. Lain kali kalau ada Ustaz-Ustaz yang ceramah bentuknya begitu, tuan-tuan dengar je, dengar. Abang, 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 kenapa, kenapa? Tengok je dia, tengok je, tengok. Ustaz itu method penyampaian dia panggil. Dia kaedah interaksi. Tapi dia tak nak jawapan pun. Dia tak nak jawapan. Tuan-tuan diam je, buat tahu. Lantang kau lah, kau yang ceramah tu. Sebab kambing menilai kehidupan dia dengan dengan sifat kekambingan dia. Jadi dia kata, ini ini rumput, kalau aku dapat duduk atas dia, aku makan tak payah bangun. Gitu je, pukul keliling. Betul? Sedangkan tuan-tuan, kalau sebanyak ini emas tadi dibawa ke kedai emas, dijual, berapa banyak rumput boleh dapat? Kalau kambing tadi cerdik sikit, sikit cerdik. Kalau kambing tadi kak, dia sikit cerdik, dia berfikir dengan keimanan dia. Tuan-tuan, tuan-tuan faham betul-betul analogi saya ni tuan-tuan. Mengarut satu kambing beriman pula. Saya pula mengarut. Tuan-tuan yang tak dengar betul tak mengarut. Saya nak kata, kalau kambing tu cerdik, tapi kambing memang macam itu sebab dia binatang. Dia hanya berfikir dengan sifat kebinatangan dia. Tuan-tuan, dia rugi. Sedangkan emas yang sebanyak itu, dia akan dapat lebih banyak lagi rumput. Mungkin kontena, mungkin kapal rumput yang datang. Cruise, cruise. Rumput naik cruise tuan-tuan. Menung kambing tengok. Untungnya aku beriman, kata kambing itu. Pasal dia tahu ni yang walaupun sebanyak ni tapi nilai, tapi manusia tengok sama. Betul. Habis. Habis dah. Dah faham dah analogi itu, baliklah tu.
Saya satu saya tak faham. Dulu saya datang sini ceramah dah. Masa tu Ramadan ni. Tak ada makan apa Ramadan pula. Macam-macam minuman ada tuan-tuan. Kopi janda ada. Kopi jantan. Kopi badang. Ada kan? Baru. Kopi apa lagi? Ha? Misai kucing, misai limau, ikut sukalah. Tak pun air kelapa pun okey air kelapa. Tak payah bubuk tu keluar kan kelapa tu. Potong-potong tak. Tak strok. Tapi jangan lupa payung. Ini akan datang ni dibuat modal ni. Tengok-tengok Ustaz datang. Kita letak sekarang kata dia. Tapi tak saja nak ceritalah. Tak salah pun mam, jangan terasa hati pula. Ya tak rasa. Tuan-tuan, saya cerita apa tadi? Memang maksimum tu. Cukuplah tuan-tuan. Tapi nak cerita itulah dia. Hari ini cerita Isra Mikraj tuan-tuan, cerita iman. Kehidupan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nilai hanya dengan akal dan juga kemanusiaan, habis. Habis. Duit ada, kalau kita bagi pada masjid, habis. Habis tak? Amboi, habis. Betul? Oh kak, kalau kita ada duit pakai baju biasa-biasa je, rugilah, letih cari duit. Betul tak? Tentu nak pakai tudung yang apa? Yang canggih-canggih, betul tak? Biar duit habis beli tudung, janji puas hati. Amboi. Betul tak? Kita kerja bang, pagi petang, siang malam, duit nak buat benda bang. Tentulah kita nak, kita punya kereta, kita make up, tukar sport rim, tukar lagi, tayar tukar, nak raya tukar lagi, sport rim raya. Betul tak? Pasal apa? Habis saat dah kerja pagi petang siang malam untuk kita lah. Amboi. Amboi. Ni tengok orang lain mewah, kita nak mewah. Amboi. Tak, baik tu kadang-kadang isi hari ni. Sebab apa? Semua nak hidup mewah. Tengok orang lain dalam Facebook tuan-tuan. Tahulah. Update kan? Update status. Feel excited. Dia pun keluarkan apa? Gambar Samsung Galaxy 8. Tuan-tuan kenal tak aman tengok? Astaghfirullahaladzim. Malu tu saya tuan-tuan. Sheikh Huzaifi. Mishari. Tuan-tuan memang nama ni je tuan-tuan ingat ni. Eh betul lah tuan-tuan, memang itu je tuan-tuan. Aiman Tino tuan-tuan tak pernah dengar. Tuan-tuan memang betul-betul lah. Tuan-tuan, hari ni semua orang jadi artis, semua jadi penyanyi. Keluar. Semua harap. Eh besok harap lah anak saya. Hari ni kalau kita proses. Sama tuan-tuan tengok Facebook hari ni mengarut. Saya ada Facebook tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah friend lah. Tak boleh nak friend lah. Dah tak boleh friend. Faham? Tuan-tuan boleh like saya punya page je. Jangan lupa like page Ustaz Sehri. U-S-T-A-Z-H-A-R-R-Y. Itu contoh. Contoh. Itu page saya. Contoh. Taklah banyak. Orang lain ratus-ratus ribu. Saya ada 50,000 je. Boleh lah. Okey sikit daripada tuan-tuan. Kan? 3 like. Itu pun isteri like tuan-tuan. Saya marah je like. Tuan tengok hari ni. Kak tengok dalam Instagram. Instagram orang tak upload cerita. Semua orang upload gambar, video. Kak, bawa tenang. Jangan proses kehidupan hari ini dengan akal. Kita belajar daripada Isra dan Mikraj. Kehidupan ni tuan-tuan, kalau kita tengok agama, tuan-tuan proses dengan akal, habis. Tuan-tuan proses dengan kemanusiaan, lingkup. Ni zaman ni bang, agama dah sebut. Proses dengan apa tuan-tuan? Proses dengan iman. Kena. Baik anak-anak kita, baik kita sendiri. Tengoklah hari ni. Kan? Update status pukul 3 pagi. Alhamdulillah, ya Allah, aku syukur padamu. Kawan-kawan sekalian, marilah kita bertahajud pukul 3 pagi. Tuan-tuan, siapa baca Facebook 3 pagi ni? Oh, kak. Engkau nak tahajud-tahajud je lah. Tak payah engkau nak update, engkau punya status, engkau tahajud. Feeling syukur apa? Feeling blessed, feeling thankful. Oh, thankful. Orang membaca, baca pukul berapa?
Bukan baca pukul 3 pagi untuk bangun tahajud kah? Orang baca pukul 9 masa masuk ofis. Ya Allah ya. Ada tak doa kanak-kanak? Tanyalah ya. Bagusnya. Bagusnya. Ya Allah baiknya. Untung. Oh. 3,242 komen. Tanya. Bagus. Mana nilai ibadah hari ini tuan-tuan? Oh kak. Betul tak? Makcik? Kau boleh makcik pula Facebook. Jangan. Tuan-tuan. Saya buat rakaman dulu. Saya ingat lagi. Tanyalah ustaz. Makcik tu datang daripada mana? Saya tak ingat. Johor ke mana? Tak ingat. Habis rakaman dia pergi ke meja. Ustaz. Ha? Apa hal makcik? Tak accept pun. Accept apa? Makcik nak friend, ustaz tak accept. Saya tu friend apa ni makcik? Facebook lah. Ustaz accept lah Facebook makcik. Makcik lama dah nak friend tu. Tak accept pun. Saya kata makcik ada ke Facebook? Kata dia. Ni tua dah tuan-tuan. Nenek dah ni. Bukan makcik dia. Nenek. Tuan-tuan nak kata apa? Hari ni zaman. Zaman dia tuan-tuan. This is the time. Tuan-tuan, kita kena proses kehidupan hari ini dengan iman. Tuan-tuan terpulang pada tuan-tuan lah. Cerita panjang-panjang pun tak jadi. Kita balik makan lah. Cubalah. Betul lah kak? Nak cerita banyak pun tak jadi kak? Tak jadi. Hari ini tak jadi. Tapi saya ucap tahniah lah. Yang bawa anak-anak, yang bawa keluarga datang ke masjid. Yang tak bawa pun tahniah juga kerana tuan-tuan datang. Ini realiti dia tuan-tuan. Hari ini kita kena proses. Kena dekatkan dia orang dengan masjid. Ini zaman cabaran tuan-tuan. Ini tempat berpaut. Percayalah tuan-tuan, ini tempat berpaut. Apabila anak-anak kita dekat hati dia dengan masjid, insyaAllah selamat. Percayalah tuan-tuan. Dan saya ucap tahniah juga pihak masjid. Tak ada nampak tanda-tanda kanak-kanak dilarang masuk. Ada ke? Tak ada kan? Alhamdulillah. Ada setengah masjid, kanak-kanak dilarang masuk. Gila ke bang? Dia datang dengan bapak dia. Takkan bapak dia masuk, dia duduk luar. Tuan-tuan, proses kehidupan kita hari ini dengan iman sebagaimana kita belajar daripada peristiwa Isra Miraj yang Allah nak berikan isyarat kepada kita bahawa Allah nak berikan satu untuk engkau lihat dengan keimanan, bukan lihat dengan akal, iaitu peristiwa Isra wal Miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cukup sekadar itu. Pukul 10 betul lah jam saya. Ya, jam saya pukul 10, alhamdulillah tepat pukul 10 jam saya. Jam tuan-tuan hentak tuan-tuan lah. Jadi apapun tuan-tuan, terima kasih pada pihak masjid, terima kasih pada tuan-tuan semua yang sudi menunggu. Tuan-tuan, sama-sama kita berazam dengan diri kita tuan-tuan. Sama-sama tuan-tuan kena ingat apa yang disebut oleh Nabi SAW tadi, dua perkara tuan-tuan. We have no choice. I repeat kak. Oh kak, I repeat. Please, we have no choice. We have no choice. This is the time. Saya kalau cakap putih tu memang saya serius dan marah tuan-tuan. This is the time. We have no choice kak. Kita nak selamat dua ni. Tapi tuan-tuan bukan simpan Quran dengan hadis di rumah. Tuan-tuan kena datang sini. Dengar ustaz-ustaz kita mengajarkan tentang hadis. Mengajarkan tentang Al-Quran. InsyaAllah selamat. Bawa anak-anak kita tuan-tuan. Bawa. Sini tempat dia akan menyelamatkan kita. Tuan-tuan, saya nak beritahu. Di sini. Rumah Allah ini akan menyelamatkan kita. Percayalah tuan-tuan. Maksud saya itu bukan suruh tuan-tuan datang sini tidur ramai-ramai. Apa hal ini cik? Di sinilah kami rasa menyelamatkan sebagaimana yang ustaz bagi tahu malam tu. Bawa bertenang bang, balik rumah. Maksudnya apa? Tuan-tuan, berpautlah hati kita dengan rumah Allah. Kita akan selamat insyaAllah. Tuan-tuan, sekadar itu dahulu. Jumpa lagi 5 tahun akan datang. Kita ikut pilihan raya punya zaman lah. Wallahu a'lam. Aku lukali hadha. Astagfirullahaladzim.